نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Ayo ikhwah, sahabat hang yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang berbahagia ini. Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita dan pertemukan kita dalam majelis yang insyaallah mubarakah, yang kita mengharap dalamnya penuh dengan kebaikan dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada nabi yang mulia, teladan kita, qudwah kita, yang kita berkeinginan agar Allah Subhanahu wa taala mudahkan perjalanan hidup ini mengikuti perjalanan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala telah bersama-sama dengan kita ananda kita tercinta yang masyaallah Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada beliau kelebihan yang ana katakan tidak diberikan kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan pula, walaupun mungkin kita tidak mengatakan terlambat, tetapi kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memperkenankan kita untuk menjadi bagian daripada ahlul Quran. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah, dan alhamdulillah ananda kita di tengah-tengah kita bersama dengan ayanda tercinta yang telah membimbing, kemudian mengarahkan, memandu dan mengajarkan untuk bisa meraih sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada ananda kita. Untuk itu mudah-mudahan ini akan menjadi dorongan besar, dan kalau perlu dorongan yang sangat besar, walaupun mungkin tadi saya katakan di awal kita tidak terlambat karena nyawa masih belum ditenggorokan, tetapi sejauh mana keinginan kita, kemauan kita, ghirah kita untuk mencapai itu, dan tentunya itu memiliki langkah dan metode. Untuk itu mungkin beberapa saat kita akan dengarkan terlebih dahulu, sebelum mungkin antum nanti mau mengetes ananda kita, mungkin di antara antum, karena di sini insya Allah antum semua sudah hafal ya paling tidak juz 30 kalaupun tidak 30 juz, juz 30 antum insya Allah sudah hafal. Untuk itu sebelum kita, dan sebelum antum berinteraksi dengan ananda kita Musa, kita akan dengarkan dulu beberapa saat bagaimana, kalau saya katakan bagaimana indahnya mengajarkan Al-Quran kepada anak, bukan bagaimana susah payahnya, karena susah payahnya sudah dilalui, tapi supaya antum semangat bagaimana indahnya mengajarkan anak-anak Al-Quran sehingga bisa hafal di usia yang sangat dini. Bahkan Imam Syafi'i hafal Al-Quran berapa tahun? Masya Allah, hampir serupa ya. Mudah ini adalah Syafi'i, Syafi'i pengesar insya Allah. Baik, untuk itu kita berikan kesempatan kepada beliau, yakni akhuna La Ode Musa, yang akan memberikan kiat dan kisah keindahan bagaimana Al-Quran itu ada di rumah beliau, bukan hanya di dinding-dinding, bukan hanya di kertas-kertas, dan bukan hanya di tape handphone, tetapi ada di hati-hati yang ada di rumah tersebut. Untuk itu ana persilakan kepada saudara kita Fal Yatawadal Masykur.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau minum yang mana? Yang ini apa yang ini? Hah? Yang ini. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'd. Ya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada panitia Radio Hang, dan sebenarnya ya saya agak kurang pantas menyampaikan di sini ya, karena yang biasa menyampaikan di sini para asatidah fudola ya, para asatid yang mulia, tapi karena udah diizinin ya, jadi saya akan sedikit berbicara. Alhamdulillah. Ya, pertama kita tahu firman Allah, walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Dan sungguh kami telah mulia, telah mudahkan Al-Qur'an. Surat apa, Bang? Surat apa? Al-Qamar. Surat Al-Qamar. Masyaallah. Lidzikri, untuk mengingatku, fahal min mudzakir. Yaitu kata Allah, kata ahli tafsir, kami akan bantu. Ya, kami akan bantu untuk menghafal. Ya, kami akan bantu untuk menghafal, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan bantu kita untuk menghafal. Kemudian kan dalam sebuah hadis ya disebutkan la hasada illa fi isnain aw illa fi isnatain. Tidak ada hasad ya kecuali pada dua perkara, yaitu diantaranya yang pertama rajulun atahullahu Al-Qur'an. Di antaranya yaitu orang yang Allah berikan kepadanya Al-Qur'an. Tidak ada hasad di sini maknanya adalah yaitu yang antum tahu insyaallah itu gibtah. Itu kata para pensyarah di sini itu gibtah mahmudah. Ya, tidak ada gibtah yang terpuji. Gibtah itu banyak. Ya. Ya, antum melihat orang lain punya kenikmatan, kemudian antum gibtah, ingin seperti orang tersebut, tapi tidak ada keinginan antum untuk hilang nikmat tersebut dari orang yang antum tiru tadi, yaitu gibtah ini. Nah, dari sekian gibtah, ya, dari sekian banyak gibtah, kata Rasulullah, yaitu gibtah yang mahmudah, gibtah yang terpuji, kecuali pada dua perkara. Di antaranya itu orang yang Allah berikan kepadanya Al-Qur'an. Ya, orang yang Allah berikan kepadanya Al-Qur'an. Itu yang dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi ketika mensyarah hadis tersebut. Ya, sedikit cerita ya. Berdasarkan ayat tadi ya. Dulu awalnya juga saya sama seperti antum semuanya. Kita ini, saya ini bukan ulama. Ya, saya ini bukan ulama, saya ini bukan orang Arab. Saya ini bahkan enggak ada keturunan hafiz. Ya, bahkan enggak ada keturunan hafiz Quran. Tapi yang saya yakinin ya, berdasarkan ilmu kita sama-sama ya, bahwasanya atau berdasarkan firman Allah tadi, ilmu itu Allah kasih sama kita. Ya, Allah itu memberikan ilmu ini kepada siapapun juga. Kan tadi di ayat-ayatnya Allah enggak menyebutkan orang per orangnya. Allah hanya bilang kami akan permudah Al-Qur'an ini kepada siapa? Siapa aja. Ya. Enggak pandang siapa. Nah, itu yang saya yakinin. Ya, itu yang saya yakinin. Nah, kemudian kenapa akhirnya ya mulai saya ajarin ya, mulai saya ajarin Musa. Saya sendiri enggak hafiz Quran. Akhirnya mulai saya ajarin. Dan ini kenapa ya, mulai saya ajarin, lingkungan di rumah khususnya saya itu lingkungannya lingkungan ilmu.
maksudnya rumahnya. Kalau sekeliling rumah, saya bukan pesantren. Di rumah, dari mulai antum ajarin adab, ya, antum ajarin adab kepada anak. Dulu para ulama juga mengatakan, kami dahulu enggak belajar Al-Quran sebelum belajar adab. Saya ajarin Musa itu dari kecil belajar masuk WC, baca bismillah, Allahumma inni, seterusnya. Mau makan, baca bismillah, enggak boleh pakai tangan kiri. Ya, enggak boleh pakai tangan kiri. Enggak boleh ngacak-ngacak, suka apa, ngelawan orang tua, ya. Adab-adab yang seperti itu saya ajarin sebelum dia masuk Al-Quran. Kenapa bisa seperti itu, ya? Berdasarkan pengalaman saya juga, Al-Quran, antum mau ajarin anak Al-Quran itu luar biasa lamanya, berjam-jam, apalagi kalau udah 30 juz. Itu kan melawan hawa nafsu, ya, melawan hawa nafsu, capek, ngantuk. Nah, sebelum antum yang berat ini, antum harus bisa atau membiasakan anak lawan hawa nafsu yang kecil. Anak itu maunya makannya sembarangan, pakai tangan kiri. Antum latih dia lawan hawa nafsunya, antum ambil makanannya. Antum ambil makanan, antum latih seperti itu. Ya, latih seperti itu, kadang anak itu suka ya ngeyel gitu. Dia pindahin lagi tangan kiri. Antum jangan biarin. Antum ambil, pindahin tangan kanan. Dia tetap mau tangan kiri, antum ambil makanannya sekalian. Nah, saya seperti itu, ya. Dia nangis, saya kembaliin makanannya. Kalau dia mau tangan kanan, saya biarin. Kalau dia tetap mau tangan kiri, makanannya saya enggak kasih. Akhirnya nangis enggak? Nangis. Awalnya nangis biasa. Ya, lama-lama terus seperti itu saya latih, ya. Nangis nih, lama-lama enggak nangis. Ya, lama-lama enggak nangis. Tapi yakin, ketika antum enggak bisa melawan, mindahin dari tangan kiri ke tangan kanan, antum enggak bisa, yakin besok anak ngulangin lagi. Yakin nanti sebelum sampai Al-Quran, anak enggak mau belajar. Ya, anak enggak mau belajar. Karena dia tahu kalau saya nangis, nanti juga diturutin sama Abi, nanti diturutin sama Umi. Akhirnya senjatanya nangis terus. Ya, akhirnya senjatanya nangis terus. Nah, seperti itu saya latih anak-anaknya. Saya latih seperti itu. Enggak bisa ngomong, ya. Misalnya dia makan, baca bismillah. Ya, enggak bisa baca bismillah. Paling bisa Mia. Dulu Musa Mia. Oh, kita ngerti dia baca bismillah. Baca bismillah. Terus kita lagi baca bismillah, Mia. Nah, dibiasakan yang seperti itu, adab-adab yang seperti itu sedikit demi sedikit. Ya. Akhirnya ketika dia udah mulai biasa seperti itu, ya, dari kecil kan awal kali bicara, ya, yang saya baca itu sekitar 16 bulan atau 18 bulan anak itu mulai bisa bicara. Bicaranya apa? Ya, bicaranya baba, mama gitu. Yang begitu-gitu aja. Yang apa? Dua kata gitu. Nah, mulai kita latih di situ. Kita latih di situ. Biasa kita tuh atau saya tuh ngedengungin apa? Bisikin anak tuh, misalnya mau masuk kamar mandi, saya pegang tuh anaknya, kita bisikin di kupingnya, bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ketika mau tidur, apalagi uminya. Uminya itu cerewet. Ya, uminya itu cerewet luar biasa. Tapi saya salut sama istri saya. Dia itu cerewet, anak belum bisa ngomong dari 1 tahun, itu uminya itu udah bismika Allahumma amutuah, dibacain seperti itu. Itu kan secara enggak langsung anak itu nangkep. Ya, anak itu nangkep. Nah, jadi sebenarnya ada unsur biasa dia itu mendengar kalamullah, mendengar hadis-hadis Rasulullah. Ya, akhirnya dia terbiasa seperti itu. Setiap mau tidur, tanpa antum suruh pun anak itu akan ngulang. Kalau antum biasain seperti itu, anak itu akan baca bismillah sendiri. Ya, sampai istri saya ajarin, Mi, kalau misalnya sholat maghrib, ya, atau sholat duhur, ya, kan saya ke masjid. Nah, misalnya
Umi sholat di rumah, itu Umi bacainnya dikerasin aja biar dia dengar sekalian. Bacainnya keras, baca basmalah dikerasin, ya dibacain aja keras meskipun sholat duhur. Bacain keras, dibacain keras sama uminya. Akhirnya dia ngikutin, ya lama-lama dia ngikutin. Nah, itu yang saya ajarin. Kemudian saya ngajarin dulu awal-awal saya gambar di kertas tuh, ya gambar di kertas. Saya baca majalah ya, ada majalah bagus antum misalnya kenal ya, majalah keluarga tuh. Nah situ saya baca tuh. Obat bikin kertas gambar huruf hijaiyah di atas kertas satu aja, di kertas HVS, ya gambar huruf alif gede, gambar sendiri, terus warnain, saya tempel di dinding. Alif sama ba, udah nggak usah banyak-banyak, alif sama ba, tempel di ruang tamu, tempel di kamar tidur, tempel di dapur, pokoknya tempel di tempat dia main. Tempat, nah, ketika dia main, ingetin dia, bang itu huruf apa tuh, gitu, huruf alif, iya, huruf alif. Nah, ketika dia pindah tempat, itu huruf apa bang, huruf ba. Dia main lagi di situ, inget lagi, tuh tanya lagi, ba alif, ba alif, ba, hafal dia, alif, ba alif, ba alif, ba. Nah, saya ngelihat waktu itu cuma sampai huruf sa, tak sa, begitu saya tak sa, anak ini cepet nih, alif, ba, tak sa, cepet, akhirnya udah. Saya nggak apa namanya, nggak alif bak tak salah lagi, nggak saya tempel, saya langsung pindah ke buku. Ya saya langsung pindah ke buku. Saya ajarin itu ya buku Iqra, oke saya ajarin, bak bisa dia cepet. Ya tapi yang intinya antum cerewet, biar laki-laki cerewet, bukan cerewet, cerewet rajin ngomong, dibimbing anaknya, masuk kamar mandi bacain doanya, dikerasin aja. Iya, bacain ketika masuk kamar mandi, mau masuk WC, mau ketika antum bersin. Ya, ketika antum bersin. Sekarang adeknya umur 2 tahun, bersin aja baca alhamdulillah. Tapi enggak jelas semampunya dia, tapi kan kita ngerti alhamdulillah, mia gitu deh. Ya kita nyautin aja, ya rahmukallah. Terus kita sautin lagi, ya di kumau, ah oh, gitu yang 2 tahun. Wa yusli bala kum. Ya begitu-begitu aja. Terus kita bimbing seperti itu, rajin, rutin. Ya, insya Allah itu anak akan terbiasa. Ya, insya Allah anak akan terbiasa. Wallahu a'lam. Masya Allah. Tes. Anak nggak tahu antum senyum kenapa ini. Tapi masya Allah apa yang beliau sampaikan ini adalah. Ya ini sebuah teknik yang praktis, yang sungguh luar biasa. Ana katakan sungguh indah karena sudah jadi gitu loh. Dan antum insya Allah yang sekarang mungkin sedang mengandung istrinya atau sekarang sedang menunggu tinggal beberapa hari lagi, mudah-mudahan antum termasuk orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi anak-anak yang mudah menghafal Al-Quran. Kalau bisa seluruhnya hafal 30 juz, dan itu adalah keinginan kita semua. Perkara Allah Subhanahu wa taala berikan tidak, yang jelas kita sudah minta. Untuk itu sebelum antum mungkin ingin berinteraksi dengan Musa, biarkan dia lagi asik sendiri dulu. Saya ingin sedikit bertanya dulu dengan bapaknya Musa. Kira-kira ketika Musa di usia 3 tahun itu, ketika memulai dia mengajarkan beberapa bacaan, apa kesulitan yang didapatkan? Ya, saya start awalnya ngajar hafalan ya. Jadi umur 2 tahun. Pipis. Mana mam? Antar dulu ya. Itu sama ustaz ini ya. Ya. Ya umur 2 tahun. Ya jadi. Saya ngajarin hafalannya, kemudian saya ngajarin hijaiyahnya, saya ngajarin latinnya umur 2 tahun. Fungsinya ngajarin hafalan itu supaya dia fasih gitu ya, bisa mengucapkan kata perkatanya
Iya. Itu umur 2 tahun. Terus ditanyain susahnya apa? Susah. Sama susahnya. Namanya anak kecil pasti nangis. Antum harus pahamin, namanya anak kecil nangis. Mau makan nangis, mau kencing nangis. Kalau antum nunggu anak kecil enggak nangis, ya enggak lucu anak kecil enggak nangis. Enggak ada anak kecil enggak nangis. Namanya anak kecil pasti nangis. Ya, sama Musa juga nangis. Nah, cuma ketika dia nangis, ya, ketika dia nangis, saya pura-pura ngeliat buku aja gini. Ya, dia nangis tuh. Saya baca dia nangis gitu. Tapi dibaca gitu. Saya enggak liatin, pura-pura aja enggak ngeliat gini. Mbak gitu. Mbak, lama-lama tenang sendiri. Ya, itu kalau susah-susah. Bahkan saya waktu ngajarin hafalan yang surat An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, itu ayat pertama aja itu bisa 3 hari, 4 hari. Saya ngajarin kul. Ya, kul bisa dia kul. A'udzu masuk a'udzu bisa a'udzu. Coba Bang ulang dari pertama, enggak bisa. Kul a'udzu aja enggak bisa. Ya. Akhirnya saya ulang lagi. Kul bisa dia. A'udzu bisa. Saya benerin a'udzunya, kulnya hancur. Seperti itu. Ya. Akhirnya saya kul a'udzu bisa dia. Kul a'udzu masuk ke kul a'udzu birabbin nas. Ya, masuk kul a'udzu birabbin nas. Nah, ketika dia udah mulai susah, ya, susah itu udah lewat, kul a'udzu birabbin nas, dia bisa seperti itu. Ketika dia mulai bisa merangkai ayat berikutnya bisa. Kul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Ya, malikin nas. Nah, tapi saya ulang-ulang seperti itu. Nah, itu yang susahnya, nangisnya. Masya Allah, ternyata susahnya membawa nikmat seperti itu ya. Tapi mungkin kita akan berikan beberapa kesempatan kepada antum semuanya untuk mungkin berinteraksi dengan bapaknya Musa dulu. Silakan mungkin kayaknya langsung saja karena ini lebih mudah seperti itu. Kecuali mungkin bagi ibu-ibu yang ada di belakang menggunakan catatan. Silakan ini di sebelah kiri saya. Bismillah. Kalau melihat kelebihan anak kita ini, apakah bapak sebagai orang tuanya tidak berpikiran untuk memberikan jalur sekolah khusus sehingga kemudian ujungnya sebagai seorang ulama untuk ke depan misalnya? Betul. Kayaknya sudah ditangkap pertanyaannya. Ya, sekolah khusus ya. Saya ya wallahualam ya. Jadi niat saya gitu kan, atau yang saya pikirin ya, bagaimana anak-anak saya itu punya ilmu. Itu yang saya tanemin ya, punya ilmu. Ada gak kepikiran jadi ulama? Ya insya Allah ada. Tapi bahkan kepikiran saya lebih luas lagi ya, yaitu pokoknya dia manfaat bagi agama Islam dan kaum muslimin. Sebagiannya mungkin ada yang jadi ulama, sebagiannya nanti ada yang jadi tentara, ada yang jadi dokter ya, tapi hafal Quran. Ya, tapi hafal Quran. Itu yang saya pikirin sekarang ya. Ya, itu yang saya pikirin. Wallahu a'lam. Baik. Silakan yang lain. Fadol, sebentar ya. Ini kayaknya lebih dulu angkat tangan. Kami ingin dibagi dari sisi Bapak Musa memulai sebuah kegiatan. Bagaimana sisi Bapak mencari ekonomi? Karena ada dalam satu hadis yang kami dengar dari ulama bahwa salah satu doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika seseorang menjaga makan dan pakaiannya. Bagaimana mungkin Allah mengabulkan doa itu ketika yang dimakan adalah haram dan yang dipakainya haram? Saya melihat dari sisi keberadaan anak kita yang mulia ini tentu tidak terlepas daripada sisi itu yang Bapak berikan kepada anak kita ini. Kami mohon dibagi dengan kami hal-hal yang telah Bapak lakukan
untuk menjaga kehalalan rizki yang Bapak berikan kepada anak turunan Bapak. Jazakallah khair. Fadal. Ya, masalah makanan ya. Itu kan dalam sebuah hadis ya, wa mat'amuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghudiya bil haram fa anna yustajabu lahu. Ya. Bajunya, makanannya, minumannya haram, wa ghudiya bil haram, dipenuhi dengan makanan haram, fa anna yustajab. Maka bagaimana dikabulin doanya? Ya, ini kan terkait sama saya ya. Saya itu petani karet. Ya, petani karet. Saya terus kemudian saya juga jualan, ya sama kayak antum ya, jualan baju. Cuma petani karet, karetnya enggak banyak. Sedikit. Ya, sedikit. Jualan bajunya juga sedikit juga hasilnya gitu. Ya. Itu dia yang. Jadi kan keduanya ini halal. Ya, keduanya ini halal, petani karet dan tidak apa, dua-duanya halal. Terus mungkin yang menambah ya kemudahan dari Allah ya, pengorbanan dari sayanya. Bayangin antum, sampai saya itu mengorbankan apa namanya tadi ya, hasilnya sedikit, udah kerja aja hasilnya sedikit. Bahkan saya hentiin tuh pekerjaan sebagiannya, karet saya. Ya, karet saya berhentiin. Kenapa? Saya berpikir sampai kalau saya ngaret itu kan paling mantep itu, kalau ngaret kan pagi ya, ba'da subuh. Tapi paling mantep juga hafalan ba'da subuh. Kepikiran tuh saya luar biasa. Ya, kepikiran antara saya mikir anak saya gitu kan, hafalannya. Saya punya target jelas, antum baru harus punya target di hati. Saya mau anak ini harus hafal Quran. Bukan harus ya, anak ini harus cepat hafalannya. Antara kemudian dengan pilihan pekerjaan. Ya, dengan pilihan pekerjaan. Akhirnya ya saya mantep gitu, kemudian juga diskusi sama istri. Kita Mi, tenang aja. Tenang aja. Allah yang ngasih makan sama kita. Kita bukan yang enggak kerja, kita kerja, tapi sabar aja, ya. Sabar aja, enggak banyak hasilnya, enggak banyak, tapi sabar. Demi mumpung anak kecil kan otaknya itu luar biasa. Kalau ya anak kita terlambat didik anak ini, itu udah susah. Ya, enggak mungkin waktu muda itu kita tarik lagi, enggak mungkin. Udah kita mantep, enggak mungkin Allah itu bikin lapar orang yang sujud, enggak mungkin. Ya, yakinin istri, yakinin diri, berhenti kerja. Ya, akhirnya dapat. Ya, akhirnya dapat 30 juz. Ya, akhirnya dapat. Nah, ini pelajarannya bukan nyuruh antum jangan kerja, bukan. Antum harus usaha juga. Ya. Kan Allah kan apa, ada istilah al-jazaa'u min jinsil amal. Balasan sesuai dengan amal perbuatan. Antum harus sungguh-sungguh, ya. Antum harus sungguh-sungguh berkorban untuk ilmu ini ya. Ya, berkorban untuk ilmu. Itu Pak sedikit pencarian saya ya. Allah. Tapi kita berikan dua lagi sebelum mungkin antum ingin mencoba membaca beberapa ayat. Ya, tadi sebenarnya di sebelah sana tadi ada Afan ya. Satu lagi dulu sebelah sana. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana minta share untuk trik bagaimana caranya mengajar anak itu dalam kondisi dia gagap, Ustaz. Soalnya sebagian santri anak ini kebanyakan, sebagian besar itu gagap. Terus kalau disamakan mungkin hampir sama dengan usia anak yang sekitar 1-2 tahun gitu. Jadi untuk bicara alif atau a saja bisa makan waktu sekitar 5-10 detik. Untuk bilang a gitu aja itu sangat susah. Apa ada trik-trik khusus untuk mengajarkan mereka hingga mereka untuk makhraj hurufnya itu benar-benar pas gitu. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, ngajar anak gagap, ada kebiasaan gitu. Ya, gagap, lupa tuh, ya. Itu
bisa jadi ada sebabnya ya. Kita udah ajarin kok lupa, gagap dia gitu. Bisa jadi karena anak saya juga gitu juga, gagap dia. Nah, bisa jadi apa? Dia tegang. Ya anak itu tegang. Jadi lupa hafalannya tuh lupa. Bukan yang enggak bisa gitu. Tapi dia tegang jadi kebawa suasana jadi lupa. Ya jadi lupa. Nah, ini diperbaiki ya, mungkin dicari sebabnya, mungkin lingkungannya ya, atau gurunya galak. Ya gurunya galak jadinya akhirnya muridnya takut. Ya muridnya takut. Galak bukan enggak boleh ya. Tegas bukan enggak boleh, boleh. Ya, makanya di bagaimana supaya anak ini tenang ya, bagaimana supaya anak ini tenang dan dibiasain ya, dibiasain nanti lama-lama dia biasa ya, biar lama-lama dia biasa, mungkin lingkungan ya, lingkungan yang buat dia seperti itu. Baik, sebelah sana tadi ya, fadal isbir ya sebentar ya. Silakan. Sebentar, mic di sebelah mana tadi? Sebentar, nanti bisa bergeser lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau kita lihat ya, waktu diajarkannya Al-Quran buat Ananda ini, yakni sebelum umur 2 tahun. Ini hal yang kalau kita lihat pada zaman sekarang ini, bisa kita katakan tidak mungkin untuk kita ajarkan untuk Al-Quran. Yang saya tanyakan, apakah Ustaz pernah mendapatkan gelagat atau tanda-tanda bahwa anak ini akan hafiz? Baik waktu sebelum lahir, yakni masih di dalam kandungan, atau sesudah lahirnya Ustaz? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat namanya Ustaz Laode ini Buton. Jadi saya mau tanya Ustaz, Butonnya mana Pak Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dipahami? Antum ada enggak indikasi tanda-tanda kalau dia akan jadi hafiz seperti itu? Iya. Ada enggak indikasi tanda-tanda dia akan jadi hafiz? Enggak ada, enggak ada. Ya, enggak ada. Tapi cuma modal keyakinan aja. Modal keyakinan Allah itu yang ngasih ilmu, kita amalin. Ya, kita amalin. Nah, yang ya ini ya kita kasih. Ilmu ya, itu termasuk takdir Allah. Ya, insya Allah termasuk takdir Allah. Maksudnya bahkan kata ulama, takdir itu sirrun maktum, ya, rahasia yang tersembunyi. Wah, anak saya enggak bisa nih. Antum tahu dari mana? Anak saya enggak bisa. Udah saya udah ajarin gini. Antum tahu dari mana anak antum enggak bisa? Itu kan termasuk hidayah dari Allah. Ilmu termasuk hidayah dari Allah. Ya, maksudnya kita semangat aja. Tadi kan ya saya jelasin. Awalnya Musa ya, antum lihat tadi ngelihatnya enaknya ya 30 juz gitu. Surat An-Nas aja enggak bisa. Kalau dibilang ada enggak tadi indikasi Musa itu akan hafiz Quran? Justru indikasinya bukan hafiz Quran. Iya, justru ciri-cirinya, wah nggak jadi ini, nggak jadi ini. Anas aja nggak bisa-bisa, ya Anas aja nggak bisa-bisa. Nah itu yang ditanyain indikasi ya, indikasinya malah bukan hafiz Quran dia. Kemudian yang kedua, ya yang kedua, Laode ya, Laode dari kakeknya Musa ya, dari kakeknya Musa. Kalau saya sendiri ya tinggal di aslinya dari Bekasi. Ya aslinya dari Bekasi. Ya Allah Ta'ala. Taib, sebelum melanjutkan untuk berinteraksi, antum sabar sebentar saja. Kita akan memberikan kesempatan di antara antum. Silakan memegang mic, kemudian membaca beberapa ayat Al-Quran. Kita akan dengarkan Al-Hafiz Musa untuk melanjutkan. Silakan mic, ada di mana? Silakan. Musa bisa dengaran suaranya? Oh, masya Allah. Fadal. Setelah antum bacakan, nanti antum tanya nama surat dan selanjutnya antum bisa tanyakan. Surat panjang aja ya. Yang bertanya grogi nih.
Fadal, fadal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ أُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ وَاللَّيْلِ إِذَا أَسْعَسَ والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. طيب surat apa? At-Takwim juznya? Juz 30. Berapa ayatnya semuanya? 29. 29 ayat. Antum mau ada pertanyaan? Sudah ditanya semua sama Pak. Barakallahu fiikum. Wayaka wa jazakallahu khairan. Taib. Kita berikan kesempatan berikutnya mungkin di sebelah sini. Ayo, fadol. Mik tolong bergeser. Pakai mushaf ya, bawa mushaf. A'udzu billahi samil alim minas syaitonir rajim min hamzihi nafsihi. Wa idza quri'a 'alaihimul qur'an la yasjudun bal ladzina kafaru yukadzibun. Wallahu a'lamu bima yu'un fabashshirhum bi'adzabin alim illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum ajrun ghairu mamnun. Surat Al-Insyiqaq. Al-Insyiqaq. Juznya? Juz 30. Ayat keseluruhan berapa? 25. 25 ayat. Tapi sekarang sebelah sini ya, agak tengah dulu gimana? Antum kira-kira gimana? Ridho nggak? Tapi kalau tengah nggak ada, nggak apa-apa antum. Silakan, boleh bergeser. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون قل لا رأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات
ituni bi kitabim min qabli hadza aw asahatim min ilmin ya kuntum sadiqin wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun. Surat apa? Al-Ahqaf. Al-Ahqaf. Juznya? Juz 26. Jumlah ayat semuanya Al-Ahqaf? 35. 35 ayat. Benar. Antum ada pertanyaan? Cukupkan dulu ya. Antum bersabar sebentar saja. Kita akan kayaknya Musa ini haus. Dibiarkan kesempatan beliau minum dulu. Ana ingin berikan kesempatan antum tadi yang kayaknya tertunda pertanyaan. Tadi sebelah mana ya? Sebelah sana kayaknya. Tadi ada yang angkat tangan mau bertanya. Atau sudah terjawab mungkin? Sudah terjawab ya. Taib, tolong mic digeser ke belakang aja dia angkat tangan. Ya, Fadol. Bismillah. Begini Ustaz, untuk membentuk seorang anak yang seperti Musa ini kan dimulai dari umur 2 tahun ya Ustaz, sampai umur sekarang ini, itu gimana cara mengatur pola tidur dengan pola bermain dia Ustaz, sehingga dia bisa bermain juga, tidurnya juga teratur, terus sambil belajar juga Ustaz. Itu aja yang mau ditanya Ustaz. Terima kasih. Iya. Bagaimana belajarnya, mainnya, seterusnya ya, makannya, tidurnya, hafalan satu surat waktunya berbeda dengan satu juz, beda jelas. Satu juz dengan 30 juz, maka semakinlah lama waktunya. Artinya apa? Ketika satu ayat jelas mainnya itu lama. Ya, main satu ayat ya paling 5 menit, 10 menit. 2 tahun kan jangan dipaksain juga belajar. Paling 5 menit. Tapi dulu awalnya ba'da subuh, ba'da maghrib 5 menit, ba'da subuh lanjut. Ba'da maghrib di murojaah. Ba'da maghrib murojaah. Seperti itu terus. Nah, tapi ketika kita ngajar, kita harus ngelihat anak, punya tahapan maksudnya, ngelihat anak. Tadi kita jelasin, saya jelasin Anas aja awal ayat pertama enggak bisa. Tapi semakin lama anak itu kan semakin meningkat kemampuannya, semakin cepat, ya semakin cepat. Nah, maka ketika dia semakin cepat, ya waktunya juga semakin lama. Nih anak semakin pinter nih saya lihat nih, ya semakin dia daya tangkapnya semakin kuat. Akhirnya saya tingkatin tahapannya, ya tingkatin tahapannya. Daripada yang 5 menit, terus antum tambah, sampai akhirnya ketika saya lihat udah, tinggal berapa halaman lagi kan tuh, saya lihat sekian ratus halaman, akhirnya saya ambil kalkulator tuh, kalau si anak nih mampu hafal sekian, akhirnya saya hitung-hitung, saya bagi-bagi, anak ini hafal 5,5 tahun, iya 5,5 tahun, kotornya, kenapa kotor kan dihitung males, nanti ada males juga ya, males, sakit, libur gitu, kotornya 6 tahun. Tapi target saya 5,5 tahun. Nah, ketika dia makin lama, ya makin banyak hafalannya, otomatis mainnya itu semakin kurang. Itu biasa. Ya, semakin kurang. Dan sampai sekarang akhirnya ketika dia mau 30 juz itu jam 2:30 pagi saya bangunin. Bangun 2:30 pagi, kemudian sholat subuh berhenti, ba'da subuh itu saya lanjut sampai 7:30 pagi. Iya, sampai 7:30 pagi. Iya. Antum jangan lihat, wih, sangar bener nih 2:30 pagi anak dibangunin. Antum jangan lihatnya ke sana. Tadi kita punya tahapan. Kita lihat anak ini kan semakin mampu, semakin kuat duduknya. Iya, semakin biasa. Anak kan kalau udah semakin biasa itu ya enggak, ya dia semakin mampu, kemampuannya semakin naik. Iya, ketika dia belum mampu, ya jangan dipaksain. Ketika dia semakin mampu, semakin lama dia waktunya. Nah seperti itu. Nah jam 10 saya berhentiin, 10 atau jam 10:30 saya berhentiin, wajib tidur sampai azan duhur. Itu ketika udah 30 juz ya. Ketika udah 30 juz. Ya ketika bukan 30 juz, ketika masuk 20 juz, 20 ke atas tuh, jam 10, 10:30 wajib tidur. Sampai duhur
duhur saya bangunin, sholat duhur, lanjut lagi hafalan lagi sampai setengah dua itu saya stop, wajib makan siang, terus sampai jam 2 sampai asar, murojaah lagi, stop sholat asar, ba'da asar, tambah lagi hafalan, murojaah lagi sampai setengah lima, jam 5 sore, stop, mandi sore, udah dia istirahat, main-main sedikit, mandi, persiapan sholat maghrib, ba'da isya, ba'da maghrib, kalau saya nggak ada taklim, saya murojaah lagi, kalau enggak dia ikut saya taklim, itu jadwalnya. Jadi, masya Allah. Di hadapan saya ada. Tayus, sebelah kanan saya. Fadal. Tadi mic bisa bergeser. Bismillah. Jazakallah atas waktunya. Pertanyaan saya, bagaimana antum mengajari Musa untuk menyeimbangkan antara yang sudah diajarkan untuk dimurojaah dengan menambah hafalannya? Jadi antara yang memurojaah yang sudah dihafal dengan menambah hafalan baru ketika sebelum 30 juz. Bagaimana itu metodenya untuk mengajarin ayat per ayat kepada Musa ketika dari awal-awal, ketika antum menyampaikan bahwa ngajari pertama aja Anas susah gitu. Bagaimana mendiktekan satu persatu ayat? Demikian, sekolah wahar. Ya, kalau metode murojaahnya, saya murojaahnya itu saya urut ya. Misalnya dari Al-Fatihah, Al-Baqarah ya. Terus gitu, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah, terus berurut terus. Meskipun kita misalnya lagi ngapal surat Anas misalnya. Kita lagi ngapal surat Anas. Al-Baqarah kita enggak ngulang Anasnya, kita enggak ngulang surat Al-Falaknya misalnya. Tetap dari Al-Baqarah terus dia turun gitu terus. Sembari kita yang Anas ini kita putar-putar terus gitu. Misalnya lagi dia ngapal ayat 3. Nah, ayat 1-2-nya ini kita putar, nambah ayat 4 dari 1-2-3 kita putar. Sekaligus yang ini yang lama ini berjalan terus sambil berurut. Fungsinya nanti dia ngapal urutan surat, urutan juz itu dia hafal. Nah, dulu ya ketika dia nambah gini, ba'da setengah 3 pagi ya. Ini udah 30 juz ya, ketika 20 juz tuh setengah 3 pagi murojaah. Murojaah stop jam 4 pagi saya stop. Khusus nambah hafalan baru. Ya, khusus nambah hafalan baru itu jam 4 sampai subuh, azan subuh. Itu 3/4 halaman tuh terakhir tuh saya lihat. 3/4 halaman itu enggak nyampe setengah jam. Musa tuh. Enggak nyampe setengah jam. Artinya apa? Ketika dia selesai itu 3/4 halaman, sempat nyetor dulu sebelum azan subuh. Ya, sebelum azan subuh sempat setoran hafalan yang 3/4 halaman itu disetor dulu. Nah, ketika ba'da subuh tambah lagi hafalan baru. Oh ya, tambah lagi hafalan baru 3/4 halaman. 3/4 halaman tambah hafalan baru udah disetor ya. Udah disetor. Nah, murojaah lagi yang tadi kita urut itu terus murojaah lagi. Murojaah lagi terus stop setengah 8 pagi. Nah, makan tuh sampai jam 8:30-9. Nah, lanjut murojaah lagi. Sampai jam 10 tidur. Nah, ba'da zuhur tambah lagi hafalan baru 3/4 halaman. Terus murojaah lagi. Terus murojaah ba'da asar tambah lagi hafalan, murojaah lagi sampai jam 4:30 atau jam 5 baru saya berhenti. Jadi murojaah itu tiap hari diputer-puter gitu. Ya, diputer-puter surat An-Nas itu berapa kali muter udah. Nah, sekarang terakhir ya. Itu seminggu khatam. Seminggu khatam. Bisa. Ya, bisa. Malah saya pernah sempat nyoba kan maksimal Al-Qur'an itu 3 hari. Ya, maksimal Al-Qur'an 3 hari. Saya mau nyoba sehari 10 juz udah sakit duluan. Kecapean. Ya, wallahualam. Baik. Masih ada yang ingin berinteraksi? Baik. Kita beri kesempatan satu lagi baru kita ke Musa ya. Silakan mungkin bisa bergeser. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mau nanya gimana cara mengatasi anak kecil itu kan biasanya kalau kita suruh itu rewel gitu kan.
biasanya dia senjatanya itu nangis. Kemudian apa, gimana tips-tipsnya biar dia itu apa, nurut apa yang kita perintahkan gitu. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini yang jarang ya. Bagaimana anak tuh supaya nurut? Ya, pertama antum ya orang tua atau apalagi bapak ya harus punya sifat lembut, sifat tegas, alias marah, ya alias marah. Perhatiin ya, antum lembut, tegas, ya lembut, tegas itu harus ada, ya harus ada sama diri kita tuh. Jangan kalah, ya jangan kalah. Itu yang pertama. Jadi ketika maksudnya dia rewel, antum gunain dua sifat ini. Ya gunain dua sifat ini. Semua yang saya dengar, saya ketemu sama orang-orang tua yang anaknya hafiz, ya anaknya hafiz, bahkan belum hafiz dia 17 juz 20 juz. Saya tanya, Pak, bapak gimana ngapal anak bapak, ngajarin anak bapak di rumah? Apa sampai keras? Apa jawab bapaknya? Pak, katanya, daripada dia digebugin sama malaikat nanti di kuburan, mendingan saya yang gebugin dia sekarang di dunia. Sampai seperti itu. Bahkan saya baca terakhir, anak-anaknya hafal Quran. Anak-anak hafal Quran. Emang gak kecil hafalnya, tapi udah 15 tahun baru hafal. Apa kata anak-anak ini? Dulu kami mau sarapan, belum bisa sarapan sebelum nambah hafalan baru. Iya. Belum sarapan, ya gak boleh sarapan sebelum nambah hafalan baru. Begitu juga makan siangnya. Belum murojaah, ya. Belum murojaah, belum makan siang. Semakin banyak yang disetor, sarapannya makin banyak. Lihatin, kalau kita sekarang kan mengatakan apa? Wah, ini orang tua nih. Tapi lihat hasilnya. Bandingkan dengan sebagian kaum muslimin yang anaknya dibiarin, atau kita, anak kita dibiarin. Apakah mampu mencetak anak itu hafal Quran? Enggak ada. Ya, enggak ada. Dengan semuanya serba diturutin, semuanya serba enggak ada. Yakin aja enggak ada. Nah, itu yang kedua ya. Yang ketiga, mungkin juga cari sebabnya ketika anak itu rewel. Apa dia lagi ngantuk? Bagaimana antum ngajakin anak itu belajar, tapi sebelumnya itu sekaput uncup. Apa sekaput uncup? Bahasa Bangka tuh. Kerjaannya main gitu. Jadi ketika belajar ngantuk jelas, capek badannya. Iya. Antum kondisiin dulu, sebelum dia belajar suruh pulang dulu, suruh istirahat dulu, antum siapin dulu. Iya. Biar dia badannya fresh. Ini mau belajar, mau anak saya mau kayak Musa katanya. Bagaimana mau kayak Musa? Enggak tidur siang. Iya, dia harus tidur siang, harus istirahat. Ya, supaya dia enggak ngantuk. Ya, supaya dia enggak. Mungkin antum cari sebab-sebabnya itu. Jangan main marah-marah aja. Anak gak mau dimarahin. Ya, antum lihat sebabnya. Mungkin dia main seharian, dia kurang tidur, kurang ini. Nah, itu yang antum harus kasih jalan keluar ya. Allahu a'lam. Baik, sebelum kita lanjutkan dengan bapaknya Musa, saya akan berikan kesempatan berikutnya yang ingin mencoba hafalan Musa. Tadi terakhir di sebelah depan saya atau di sebelah kiri? Baik, sekarang yang angkat tangan sajalah supaya adil. Fadol, silakan. Kalau tidak berarti ana itu. Ya, Fadol. Kalau agak sedikit goncang, pegang mushaf enggak apa-apa. Ya. Tadi mic ada di mana? Fadol. Oh ya, Fadol. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdil kitaba lam yaj'al lahu 'iwaja. Qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yunzira alladzina qalu ittakhadha Allahu walada ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim kabuhat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba. Nah, surat apa?
Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi. Juznya? Juz 15. Jumlah ayat semuanya? 110. 110 ayat. Antum enggak bawa mushaf ya, jadi enggak bisa ngecek. Ya, silakan yang mungkin mau mencoba memegang mushaf, melihat mushaf, kemudian angkat tangan. Oh, ini Syekh kita insyaallah. Fadal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam tara annallaha sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardh wa asbagha 'alaikum ni'amahu dhahiratan wa batinah wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi 'ilmin wa la hudan wa la kitabim munir. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى wa ila Allahi aqibatul umum wa man kafara fala yahzunka kufuh ilayna mangji'uhum fanunabbi'uhum bima amilu inna Allaha alimun bizati sudur. Surat apa? Luqman. Surat Al-Qamar, ya. Pak. Surat Al-Qamar. Bukan. Bukan. Luqman. Luqman. Oh, surat Luqman. Luqman. Ah, saya enggak dengar. Iya. Luqman ya. Surat Luqman. Surat Luqman juz berapa? Juz 21. Juz 21. Berapa ayat semuanya? 34. 34 ayat semuanya. Saya coba baca setengah ayat ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ وَاللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ بَلَدًا مَّيْتًا فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَلِكَ النُّشُورُ. Surat apa? Fatir. Surat Fatir. Ahsanta barakallahu. Juz berapa? Juz 22. Juz 22. Ayat keseluruhannya? Berapa ayat sebelumnya? 45 ayat. Yakfi? Masya Allah. Taib, saya beri kesempatan sebelah kanan saya. Oh, fadal. Berjalan aja. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاءً بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلاً بما كانوا يعملون. سورة apa? السجدة. سورة السجدة. جزءnya? Juz 21. Juz 21. Ayat semuanya? 30.
30 ayat surat As-Sajdah. Cukup? Cukup ya. Taib. Jangan lupa baca subhanallah ya, subhanallah atau masyaallah ketika antum takjub ya. Baik, kita lanjutkan kembali ke bapaknya Musa. Silakan, mungkin antum ada yang ingin bertanya. Silakan. Antum sudah dua kali ya atau baru satu kali? Oh ya, enggak apa-apa ya. Masyaallah. Fadal. Afan ana dua kali bertanya ya, karena apa-apa. Ana juga mendidik santri-santri di rumah gitu. Untuk pertama kali memberikan hafalan itu kita pakai melakukan Al-Qur'an atau cuma sekedar hafalan benar tajwidnya, Ustaz? Dan sekarang yang untuk pertanyaan kedua, apakah sekarang Musa bisa melakukan bacaan Al-Qur'annya, Ustaz? Kalau bisa ana ingin dengar. Atau natural saja gitu. Nah. Syukran. Pahamnya tuh? Maksudnya ketika mengajarkan Musa itu cukup dengan mencukup dengan tajwid saja atau ada nada tersendiri? Kemudian yang kedua, apakah Musa punya nada-nada yang mungkin di luar nadanya yang normal kayak tadi itu loh. Ada nada mungkin kayak sekarang ada nadanya sudais dan yang lain-lain gitu. Itu pertanyaan kedua. Betul. Yang pertama bisa dipahami ya. Ketika mengajarkan Musa kecil dulu. Ya, apakah cukup mencukupkan dengan yang penting tajwidnya itu benar gitu loh atau ada nada-nada tersendiri yang diajarkan ke Musa gitu. Iya. Ketika awal kali ngajar langsung tajwid. Ya langsung tajwid. Enggak. Ketika dia enggak bisa ya umur 2 tahun, saya enggak tajwid. Misalnya qul a'udzu birabbin nas min syarril. Kan nun mati ketemu tanwin ikhfa. Saya nyebutnya min syarril waswasil khannas. Amin. Tapi itu enggak lama ketika dia berapa ya? Enggak lama itu. Karena langsung saya benerin tajwid, enggak nyampe satu juz, akhirnya saya benerin langsung tajwid. Akhirnya begitu dia murojaah surat An-Nas, karena semakin daya tangkapnya semakin cepat, saya ajarin, "Bang, didengung." Ya, disamarin, Bang. Akhirnya dia ngikut. Bisa dia langsung. Yang lebih saya salutnya, jadi setiap yang seperti itu dikiasin sama Musa tanpa saya ajarin. Misalnya kan di dalam Al-Qur'an kan ada dolun, dolin. Itu kan panjang tuh ya, 4-6 ketuk ya. Padahal saya ngajarinnya walad dolin aja, walad dolin. Tapi ketika dia dolun bisa tanpa saya ajarin. Nah, masalah ada enggak iramanya? Iramanya itu iramanya Musa. Itu iramanya Musa. Jadi yang saya hasil imla, hasil dikte, hasil talaki sama saya itu cuma 3 juz. Jadi 27 juz hasilnya sendiri dengan iramanya sendiri. Paling ada yang sedikit bengkok-bengkok baru dibenerin. Saya benerin. Gitu. Pertanyaan kedua, berarti Musa enggak ada diajarkan nada-nada khusus enggak ada ya? Enggak ada. Karena sayanya juga enggak bisa juga. Berarti ini memang nada khas Musa. Jadi kalau antum ingin mengikuti nadanya Musa silakan. Taib. Masih ada lagi silakan. Ya, Fadal. Tadi mic bisa bergeser. Bismillah. Yang ingin saya tanyakan untuk tata cara metode mengajarkan Musa itu apakah diajarkan selain dari kita langsung, apakah bisa diajarkan lewat kaset atau CD atau lewat televisi? Terus yang kedua, tadi bilang akhi cara mengajar apa menuntun anak itu untuk mengajar Al-Quran itu ada dua, satu dengan cara lembut, yang kedua dengan tegas. Yang saya tanya yang tegas ini gimana, maksudnya apa boleh kita memukulnya atau kita marahin gimana gitu, yang tegas seperti itu. Iya. Yep. Ada enggak apa sih prasarana yang mendukung ya? Gitu ya, yang pertama ya. Ada, ya ada. Itu saya sediain, ya saya sediain di rumah itu TV ya. Tapi TV-nya cuma buat yang murotal aja.
murotal. Ya justru yang awalnya kali dia semakin tertarik tuh, saya setelin ada kaset DVD, ada anak sama bapaknya di kebun korma lagi baca surat Al-A'la, umur 4 tahun. Nah, dia diulang-ulang, seneng tuh musanya, diulang-ulang gitu kan, ada gambarnya, diulang-ulang. Nah itu saya sediain tuh di rumah, ya prasarana seperti itu, saya sediain buku-buku ya, TV si, itu sampai juz 30 saya punya berapa kori ya, anak-anak kecil tuh saya sediain di rumah, berapa CD tuh saya sediain, juz 29 saya sediain juga di rumah. Nah itu yang pertama. Yang tegas, yang kedua yang tegas, tegas tuh gimana sih, dipukul nggak? Ya dipukul nggak? Ya pokoknya yang saya baca ya, yang saya baca, boleh nggak anak dipukul li ta'dib atau ta'diban lahu, ya hal yudrobu al ibn li ta'dibihi, apakah anak itu boleh dipukul dalam rangka mendidiknya, ya dalam rangka mendidiknya. Tapi yang pertama tentunya mukulnya beda-beda ya, tentunya mukulnya beda-beda. Jawabannya boleh, ya boleh. Pokoknya ada tiga keadaan kata ulama. Ada orang tua yang kerjanya itu lembut terus, nggak pernah dipukul, ini salah anaknya. Kedua, ada yang kerjanya orang tua itu sistemnya keras terus, iya, ini juga salah. Yang ketiga yang benar, lembut berjalan dipukul juga kadang-kadang, ya dipukul juga kadang-kadang. Dipukul boleh, dimarahin boleh. Atau baca sejarah Al-Imam Al-Mujahid ya, ketika belajar kepada gurunya Ibnu Abbas ya radhiyallahu taala anhu, itu kata Imam Mujahid, dulu saya belajar gimana? Itu dirantai. Ya, sampai dirantai kakinya. Ya, sampai dirantai. Kan sampai akhirnya kata Imam Mujahid, sampai Al-Qur'an itu bolak-balik saya udah maparin kepada Ibnu Abbas sampai sekian puluh kali. Dirantai awalnya. Ya, kira-kira apa yang antum tangkap dari dirantai? Berarti Al-Imam Al-Mujahid lari-lari lah ke sana ke sini. Sama kayak anak kita, enggak ada bedanya. Ya, enggak ada bedanya. Itu keadaan Al-Imam Al-Mujahid. Ulama yang pasti, yang kita bukan kita pasti ya. Kita yakinin dia itu lebih pintar dari kita. Keadaannya seperti itu. Dirantai sama bapaknya. Ya, dirantai. Ya kalau itu pertanyaan kedua, dipukul enggak? Dipukul. Ya, dipukul. Antum bisa baca di buku-buku para ulama itu tentang bolehnya. Sampai ada dulu saya baca satu lagi, para ulama dulu ketika nitipin anaknya ke tempat, kalau kita sekarang TPA gitu ya, itu pesan sama gurunya. Apa gurunya dipesenin? Jangan pukul wajah anak saya. Apa yang antum tanggap? Boleh dipukul, tapi jangan wajahnya dipukul. Jangan pukul wajah anak saya. Ya, jangan pukul wajah anak saya. Itu nasihatnya cuma satu itu kepada gurunya. Kepada guru anaknya. Itu Allah alam. Taib, sebelum saya melanjutkan, ada sesuatu yang menarik di hadapan antum. Selain Musa tentunya, ini masya Allah luar biasa. Ini karunia Allah Subhanahu wa taala sangat besar. Semoga Allah Subhanahu wa taala akan karuniakan kembali di sebelah kanan Abu Musa, di bawah ada tulisan apa? Tolong bacakan itu. Hah? Karena di sini nggak begitu kelihatan. Apa itu? Hang TV ya. Oh, sebelah sini ada ya, masya Allah. Hang TV ya. Semoga doa antum, orang-orang yang masya Allah makbul doanya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan. Tidak lama lagi Hang akan memiliki, nggak ada suaranya, memiliki TV, insya Allah, amin. Dan mudah-mudahan juga ini akan menjadi memudahkan sarana dakwah dan mudahnya orang untuk mendapatkan ilmu dan mendapatkan yakni faidah dari kebenaran. Tapi mungkin saya ingin mencoba ke Musa ini, masya Allah. Ana dari tadi antum itu anak iri itu loh. Iya. Jadi ana juga ingin mencoba, tapi ana yakin dia bisa melanjutkan gitu loh. Cuman saya ingin melanjutkan 5 ayat saja. Taib. Ana bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afara'aitumul lata wal 'uzza. 5 ayat saja.
wa mana tasali satal ukha alakumuz zakah wa lahul unsa tilka idza qismatu adiza in hiya illa asma wa sammaitumuha antum wa abaukum ma anzalallahu biha min sultan iyattabi'una illa dhanna wa ma tahwa al-anfus wa laqad ja'ahum min rabbihimul huda. Surat An-Najm. An-Najm. Juznya? Juz 27. Juz 27. Ayat keseluruhannya? 62. 62 ayat. Masya Allah. Benar-benar hafal memang. Iya, benar-benar hafal. Karena bukan hanya hafal dari yang saya bacakan, jumlah ayatnya hafal, juznya juga hafal, masya Allah. Kayaknya memang malam ini antum harus bangun. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan, kan kita iri juga ya sama Pak Laude ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat ini kepada beliau belum diberikan kepada kita. Semoga malam ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk bangun malam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memberikan kepada kita karunia yang besar ini. Untuk itu supaya tidak terlalu larut malam, supaya antum bisa bangun malam, mungkin kesempatan kali ini kayaknya antum gak setuju nampaknya ini. Atau antum masih ingin diperpanjang? Sedikit lagi, taib. Anas sepakat dengan kalimat sedikit lagi. Taib, tadi di sebelah depan Anas, sekarang di sebelah kiri Anas. Karena tadi sebelah kanan kayaknya. Silakan di sebelah kiri Anas, ada silakan. Kayaknya yang sebelah kiri sudah sepakat itu. Oh, Masya Allah. Barakallahu fik. Digeser aja, Ustaz. Ini yang akan ngetes antum atau anak antum? Yang akan ngetes antum atau anak antum? Antum sendiri. Oh iya, fadal. Bismillah. Ini saya mencoba dua ayat. Kalau Musa belum bisa melanjutkan, mungkin saya tambah lagi satu ayat per ayat gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika. Ulang lagi. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima awhayna ilaika hadzal qur'an wa iyyaka qablihi laminal ghafilin idz qala yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wa wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Surat Yusuf. Surat Yusuf. Juznya? Juz 12. Ya. Yeah. Surat Yusuf ya. Masyaallah barakallahu fikum ya. Beliau namanya Yusuf jadi. Mudah-mudahan putra-putra kita insyaallah amin insyaallah. Baik. Sebelah kanan saya ada? Atau mungkin anak-anak ini? Mau mencoba? Ya tuh. Fadal, cukup? Ustaz. Oh ya, Fadal. Syekh kita masyaallah. Pak Basri. Biar enggak goncang. Iya, biar enggak goncang. Tayib. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu wal yaktub bainakum katibum bil adl wala ya'ba katibun ay yaktuba kama 'allamahu Allahu fal yaktub wal yumlil ladzi 'alaihi al haqq wal yattaqillaha rabbahu wala yabkhas minhu shay'a fa in kana alladzi 'alaihi al haqq safihan aw dha'ifan aw la yastati'u ay yumlil huwa fal yumlil waliyuhu bil adl
Wastashhidu shahidaini min hijalikum. Surat apa? Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah. Juznya? Juz 3. Juz 3. Hasan. Cukup. Satu lagi. Karena tadi bilang sedikit. Iya, fadal. Ya, bergeser aja. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا أطهارا li ashabil yamin. Surat Al-Waqiah. Al-Waqiah. Ya. Al-Waqiah. Juznya? Juz 27. Juz 27. Ya? Sah. Oh, benar. Baik. Masyaallah. Sebenarnya kita ingin masih memperpanjang masa ya, karena kita sangat bergembira dengan hafalan yang belum miliki yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan. Dan kita sebenarnya dari tadi tuh rasanya ingin mengalirkan air mata gitu ya, betapa besar yang telah Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada beliau. Tetapi saya ingatkan kembali, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan, kalaupun sekiranya belum memberikan kepada kita, Allah Subhanahu wa taala menggabungkan kita termasuk orang-orang yang cinta Al-Qur'an, mengamalkan Al-Qur'an, karena itulah fungsi daripada Al-Qur'an. Untuk itu kiranya mungkin sampai di sini saja, karena kelihatannya antum juga sudah sebagian sudah ada yang tersenyum, agak tersipu-sipu senyumnya, sehingga mungkin tentunya apa yang benar dari Allah Subhanahu wa taala dan apa yang keliru dari saya sendiri, kita akhiri dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.